Habib Ahmad. Selanjutnya pembacaan terjemah dari manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang insyaAllah akan dibacakan oleh orang tua Al-Fagir Al-Habib Hasan bin Abdul Qadir bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Falyatafaddal alaihi mashkura. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, ini ringkasan kurang lebih ada 7 atau 8 lembar. Karena waktu, untuk itu kami akan persingkat mungkin dengan 3 lembar. Tabarukan bin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Karena ini yang hadir banyak orang Jerman. Jadi ini mengerti kita bahasa Indonesia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menenteram hati dan pikiran dengan mendengarkan manaqib para kekasih yang memiliki kesempurnaan, yang mengkhususkan mereka dengan berbagai keistimewaan yang terlalu agung untuk diungkapkan dalam sebuah tulisan. Allah menghiasi mereka dengan mahkamah, dengan mahkota istiqomahan dalam menempuh jalan petunjuk dan kebenaran, memberikan mereka kedudukan yang dekat, selalu mendekat kepada Allah SWT, dan menjadikan iman yang memberi petunjuk pada Allah SWT. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sebagai persaksian seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlintas dalam hatiku dan timbul dalam pikiranku keinginan untuk mengambil berkah dengan cara berkhidmat, merangkai sebagian riwayat hidup terkait manaqib Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang kuharapkan menjadi sebab perjumpaan dan kebersamaanku. Beliau bagaikan gunung kemuliaan yang kokoh lagi menjulang tinggi, mentari yang sempurna purnama keindahan yang menghimpun sifat-sifat manusia istimewa, seorang kutub yang berpengaruh, al-imam bagi para tokoh-tokoh yang teguh dan luhur. Beliau seorang yang terpilih dan dari kalangan manusia yang istimewa yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan bagi Islam yang umat Islam imam pada masanya. Tiada banding di zamannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin, seorang imam yang telah mengenal Allah dan menunjukkan jalan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Al-Habib Abdullah bin Muhsin menunjukkan jalan kepadanya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Al-Imam Sahib Ratib Imam Al-Attas Al-Habib Umar bin Rahman Al-Attas. Kelahiran di masa kecil, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dilahirkan di daerah Hawrah, sebuah perkampungan di kawasan Al-Kawthar. Kelahiran beliau adalah tanda kemenangan dan pertolongan. Beliau lahir pada hari Selasa 20 Jumadil Ula 1265 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1843 Masehi. Beliau tumbuh dalam didikan ayahnya. Inayah sang pencipta senantiasa menyertai dan mengiringi setiap langkahnya. Beliau belajar membaca Al-Quran dengan usaha yang disertai dengan keberhasilan kepada seorang guru yang terkenal, yaitu Al-Muallim Umar bin Faraj bin Sabbah. Setelah menghatamkan Al-Quran, ayahnya membawa beliau mengunjungi sejumlah tokoh-tokoh ternama, menerima ilmu-ilmu dan iman. Mereka di antara tokoh-tokoh adalah Sayyid Al-Habib Al-Kutub, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, salah seorang tokoh yang turut mendoakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas setelah diminta, dan membekalinya dengan obor dan lampu petunjuk dari beliau. Kemudian Al-Habib Al-Quds, Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas yang bermukim di Imad. Penulis pendengar Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menuturkan, Al-Habib Saleh ini pernah mendoakan beliau, membacakan serta mentalkinkan Fatihah untuk Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Saat memandang Al-Habib Abdullah bin Muhsin, Al-Arifillah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi berkata, sungguh anak ini akan memiliki keadaan yang agung. Beliau juga mempelajari kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Aidrus yang bermukim di daerah Bor.
Selain itu, beliau mengunjungi imam para abrar, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Muhdhar, dan berkumpul bersama beliau beberapa kali di Bor. Beliau juga mengunjungi tokoh-tokoh besar lain yang terdapat di sekitar daerah-daerah tersebut, seperti tokoh yang menghidupkan sunnah Al-Athar, Al-Habib Ahmad bin Abdul Al-Bar, serta syekh yang memberi kedudukan agung, Muhammad bin Abdullah Bausaudan. Beliau tinggal di beberapa waktu untuk menuntut ilmu kepada Bausaudan. Al-Habib Abdullah selalu berpindah-pindah dari daerah ke daerah yang lain, menjalin usaha perdagangan sekaligus taklim, sebagaimana umumnya para pedagang di masa itu. Dengan terus menjaga sifat-sifat terbaik dalam setiap gerakannya, dan menentuki beliau dalam kedudukan yang tertinggi derajatnya, as-siddiqiyah atau kewaliannya, dalam menampakkan keistimewaan yang Allah anugerahkan khusus kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Jalan yang beliau tempuh dalam mencapai kedudukan yang tinggi ini merupakan warisan dari jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Karena sebab mereka yang terhijab mata hatinya, sehingga tuntutan keadaan memaksa beliau untuk masuk ke dalam penjara untuk membersihkan sisa-sisa nafsu, dan agar Allah mengulurkan pertolongannya dengan segera, sebagaimana pertolongan yang disebutkan dalam firman Allah, qala Allah taala wa kadzalika makana Yusufa min al-ardi fil ardi an-nati'ah ta'wil ahadith, dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di Makkah bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi. Akan tetapi mereka terhijab, tidak dapat memahami, sebagaimana disebutkan dalam hal lanjut ayat tersebut, wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsarun nasi la ya'lamun, dan Allah berkuasa terhadap urusannya tetapi kebanyakan tiada mengetahuinya. Al-Habib Abdullah mendekam dalam penjara selama beberapa tahun sampai lisan kehendak Allah berseru kepada beliau, innaka al-yawma ladaina makinin amin, sesungguhnya kamu hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kamu. Beliau pun terbebas dari penjara setelah sebelumnya penjara menjadi sesak karena banyak orang yang ingin mengunjungi beliau, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Bahkan gubernur pada waktu itu untuk minta dibebaskannya Al-Habib Abdullah bin Muhsin supaya keluar dari penjara. Karena apa? Karena saking banyak yang mengunjungi Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Akhlak beliau yang mulia dan agung, riwayat hidup beliau yang terpuji dan mulia, serta jalan hidup beliau yang harus istiqomah, semua itu nampak jelas kecuali bagi mereka yang buta mata hatinya serta menyimpang dari jalan yang lurus. Beliau radhiyallahu an memiliki tingkatan yang tinggi dalam sifat wara dan zuhud terhadap dunia yang fana ini. Beliau berdakwah untuk bersikap zuhud dengan perbuatan serta ucapannya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berada dalam derajat tinggi dalam memasrahkan semua urusan kepada Allah yang Maha Kuasa. Mengetahui isi hati bisikan jiwa, beliau tidak pernah terguncang atas peristiwa apapun yang menimpanya. Jika Anda melihatnya, beliau memiliki keadaan yang tetap kokoh dan tidak tergoncang setiap saat, seakan ghaib terlihat jelas bentuk oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Beliau mewariskan sempurna rahasia dan perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu an yang merupakan pintu dari kota ilmu. Lau kushifal ghita ma zadattu nakinan. Waktu-waktu beliau berlalu dengan damai. Hal yang datang kepada beliau semuanya indah. Tidak pernah beliau merasakan kegelisahan dalam semua urusan. Beliau tidak tertumpu kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Beliau berada dalam puncak ketawaduan, merendahkan diri kepada sesama mukmin. Beliau menyesuaikan diri dengan semua orang yang sesuai dengan tingkat kederajatan. Di wafat beliau, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas senantiasa menaiki derajat-derajat kesempurnaan sampai Allah yang memuliakannya memahamuliakan lagi menaha tinggi menyeru beliau untuk bertemu dan bersamanya dengan bersamaan yang suci dari misalan yang sangat tegas di hati.
maka beliau pun berpindah di dunia menuju surga yang tertinggi, tempat yang kekal abadi di sisi kelak, di sisi kakek Al-Habib Al-Mustafa Al-Mukhtar serta para leluhur beliau yang istimewa. Beliau wafat tanggal 29 Zulhijjah tahun 1351 Hijriah, 1929 Hijriah Masehi. Pada hari Selasa di permulaan waktu zuhur, jenazah suci beliau disalatkan pada hari Rabu akhir Zulhijjah. Setelah zuhur dan berlalu separuh waktunya, orang-orang datang untuk menghadiri sholat jenazah dalam jumlah yang melimpah. Kemudian beliau dimakamkan di depan masjidnya yang mulia, yaitu di arah baratnya Magom. Beliau menjadi salah satu taman-taman surga. Siapa yang masuk dalamnya akan memperoleh keamanan dan perlindungan dari Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Amin, amin, ya Rabbal. Di atas makam beliau dibangun kubah yang dipenuhi cahaya. Makam beliau menjadi tempat tujuan ziarah dari segala penjuru. Betapa beruntung mereka yang menziarahi beliau. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan meraih segala permintaannya Al-Habib dan hajat-hajatnya kita insyaAllah. Penyebab wafat beliau adalah demam ringan. Keadaan rohaninya yang membuat beliau gaib, tidak sadar apa yang terjadi pada sekelilingnya sepanjang waktu. Dalam keadaan gaib, beliau banyak melakukan sholat sunnah maupun yang wajib. Beliau juga banyak menyebutkan lafad la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan zikir nabawiyah. Menjelang wafat beliau mengulangi kalimat syahadat serta wahai, beliau terus dalam keadaan yang mulia ini sampai ruhnya yang suci naik dalam kedudukan iniyah, dalam keadaan inayah dan telaga-telaga yang menyenangkan dalam hadirat yang penuh dengan kebaikan dan kenikmatan. Tahiyyatuhum yawmal yakun salam, salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menuhinya. Min ya ialah Allah salam jalal. Semoga Allah merahmati mereka dan meredoi mereka. Semoga Allah merahmati kita dan meredoi kita karena kecintaan kita kepada beliau dan kedekatannya beliau dari Allah jalla jalaluh. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk dapat berjalan di dalamnya, menjadikan kita termasuk golongan dari kelompoknya, dan memberikan kepada kita anugerah dengan keberkahan beliau, dengan anugerah yang telah Allah menaikkan segala kewajiban. Semoga Allah tidak menghukum kami karena keburukan amal-amal kami dan membaguskan setiap keadaan kami. Ya Allah, dengan sebab kedudukan mereka di sisimu, ya Allah, berilah kami hidayah sama orang-orang yang engkau beri hidayah. Berilah kami keselamatan bersama orang-orang yang engkau keselamatan. Tolonglah kami, ya Allah, bersama orang-orang yang engkau beri pertolongan. Berkahilah kami, ya Allah, dalam semua yang engkau anugerahkan pada kami. Lindungilah kami, ya Allah, dari keburukan takdir yang engkau telah tentukan. Semoga limpahan salawat serta tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Segala bagi Allah semesta alam. Dzakallahu khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu atas kekurangan tajimnya.